Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Oten. Yes. Wih, lihat kali ini kakak menemukan binatang yang berwarna ungu bertotol-totol kuning. Wah, ini binatang apa teman-teman? Wih, tapi udah kelihatan ya. Yang jelas ini adalah binatang laut. Tapi kakak gak tahu ini binatang jenis apa teman-teman. Dan nama-namanya juga gak tahu ya. Soalnya baru kali ini kakak menemukan binatang-binatang laut yang berwarna ungu berbintik kuning. Wah, kita lihat dulu yang ini ya. Wah teman-teman, ternyata ini adalah lumpur ya teman-teman. Ini harus segera dibersihkan nih. Nah, nanti kalau sudah bersih, udah kelihatan ini binatang apa saja ya. Oke, sekarang kita simpan ke dalam keranjang ini. Nah, kita masukkan semuanya ya. Nah, sudah selesai. Dan waktunya kita langsung saja menuju ke tempat pencucian. Let's go. Wihihi, lihat teman-teman. Wow, airnya sudah ketemu ya. Nah, sekarang waktunya kakak mencuci para binatang yang kotor ini ya. Oke, sekarang kita geserin dulu biar nyaman. Nah, kita langsung celupkan saja yang ini. Kita kocek-kocek teman-teman. Wah, lihat. Dan ini ternyata namanya adalah kepiting yang suka goyang-goyang. Keren. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Wah, ini apa teman-teman? Wih, kita langsung putar-putar saja dalam air. Wah, lihat teman-teman. Dan ini ternyata binatang yang suka di laut yang bernama Plesiosaurus. Wih, mantap teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, kita langsung ambil yang ini. Kita kocek-kocek ya. Wah, lihat. Dan ternyata ini namanya adalah ikan paus yang suka meloncat. Mantul teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita ambil yang ini saja. Kita langsung bersihkan saja ya teman-teman. Wah, ini binatang apa ya? Wah, langsung bersih. Dan ternyata ini namanya adalah kepiting teman-teman. Wow, keren. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita ambil yang ini sekarang ya. Wah, ini binatang apa ya? Wih, lihat kakinya ada 8. Wow, wih, ini mirip rambut ya. Oke, kita langsung bersihkan saja. Apakah ini rambut atau binatang laut teman-teman? Wah, dan ternyata ini namanya adalah gurita. Dan ini adalah tentakel. Tentakelnya ada 8. Wih, seram. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Wih, ini apa ya teman-teman? Mirip sendal. Kita langsung bersihkan saja. Wah, dan ternyata ini adalah ikan hiu megalodon teman-teman. Wih, keren. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita langsung bersihkan yang ini. Wah, ini apa teman-teman? Kita langsung kocek-kocek saja. Wah, lihat. Dan ini ternyata namanya adalah kuda zebra. Wih, mantul teman-teman. Oke, sekarang kita simpan ya. Nah, kita ambil yang ini sekarang. Wah, kita kocek-kocek ya. Wih, langsung bersih. Dan ini ternyata namanya adalah sepasang kura-kura dan penyu. Wih, mantap. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita langsung kocek-kocek yang ini. Wah, dan ini ternyata namanya adalah kambing biri-biri. Wih, mantul teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, kita langsung bersihkan yang ini ya.
Wah, dan ternyata ini adalah kerbau. Wih, keren. Nah, kita langsung bersihkan yang ini. Wah, dan ternyata ini adalah ikan sarden dan ikan hiu yang baik. Wih, keren. Nah, ini yang satu lagi, teman-teman. Kita bersihkan saja. Wah, dan ini ternyata namanya adalah anjing laut. Wih, keren sekali, teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Wih, karena sudah selesai, waktunya kakak akan berpamit. Oke, selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya.